di teman-teman ya, kalau tadi ada yang sempat nanya ya, apa sih dampaknya terjadinya macet tadi buat pengendara lain? Nah, ini dampaknya salah satunya adalah, lihat ya, di sini terlihat itu seorang pengendara motor membawa dagangannya, roti dan snack, terjatuh ya, roboh hingga dagangannya tabur. Dan di situ tadi saya lari-lari tuh keluar dari mobil, saya lari ikut bantuin mereka menolong si pengendara tadi. Tapi kasihan bener ya, jadi dagangan itu udah tabur di lumpur dan bercampur air-air yang bercampur dengan lumpur di tanah tadi. Dan ini dampaknya gitu loh. Jadi kalau ada yang berkata yang penting mobil yang lain tuh lancar, bagi saya tidak juga ya. Bisa kita saksikan di video ini betapa susahnya pengendara lain yang melintasi jalur ini saat terjadinya macet. Nah ini, kita saksikan aja videonya ya. Motor juga roboh ini tadi. Aman tapi mas, aman nggak apa-apa mas? Alhamdulillah. Abang-abang ini bawa bermuatan jajan-jajanan sampai roboh ya, karena jalan yang cukup bagus di Poros Rawaji itu. Oke, mantap jalannya. Nah, mantap, mantap, marka top. Tuh, ngantri. Dan di sini bisa ya kita saksikan bersama-sama itu ya, betapa susahnya juga mobil-mobil truk yang lain yang terutama bermuatan berat, yaitu terutama air bersih yang ingin dibawa ke Rawaji itu, ataupun mobil-mobil bermuatan padi juga udang hasil tambak ya. Jadi di sini nah kita lihat ini mobil berwarna hijau kepala kuning ini ya melintas membawa air. Oke, itu ya betapa susahnya, dan memang harus penuh perhitungan yang sangat matang ya, karena sangat sempit dan lubang yang dalam di sisi kirinya ini ya. Oke, itu meski lolos tapi kita ngeri yang lihatnya ya. Untung terutama itu bagi para driver yang memang mempunyai skill tersendiri. Tapi apapun itu, jalan ini memang cukup luar biasa parahnya ya. Kalau terjadi macet, memang dampaknya ke pengendara lain ya seperti ini. Jadi tetap ada dampak ke pengendara lain, terutama yang melintas jalur ini. Jadi di sini nampak jelas teman-teman ya, betapa besarnya dampak dari kemacetan Puso tadi yang nancep di Poros Rawaji itu ini ya. Jadi kalau ada yang berkata nggak ada dampaknya bagi kendaraan lain itu salah, karena saya sendiri menyaksikan dan inilah dampaknya bagi kendaraan lain itu cukup besar dampaknya. Inilah videonya, kita saksikan ya.
terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir ya. Ini hanya jawaban mengenai poros Rawajitu dan dampak apa saat mobil ini macet bagi pengendara lain. Dan ini jawabnya. Terima kasih dan wassalam.